Sini, sini. Yang kental pasti dapat. Susu. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku Cikgu Offroad. Di penghujung ladang nampak gaya macam hujan . Hujan dah renyai-renyai, lepas tu aku yakin di depan sana trek basah. Sekarang bersama aku Cikgu Nika Joy. Aku dan Cikgu Mazlan macam biasalah. Tiga orang yang selalu lewat datang ke sekolah pada belah-belah petang. Kalau cikgu-cikgu lain, dia kata tak sanggup. Dia kata tak berani. Korang je lah. Sebab korang pencinta cabaran. Pencinta malam. Pada depan sana nampak kabus tebal. Tandanya hujan lebat. Tandanya hujan lebat dan mungkin sedang... ataupun mungkin hujan dah berhenti. Tak pastilah . Tak pasti. Tapi itulah. Kita harap-harap... tak pastilah nak kata jalan cantik ke tak cantik hari ni sebab hujan . Bila hujan, paham-paham sendiri lah . Bila hujan, paham-paham sendiri lah. Apapun, doakan kami semua selamat sampai ke sekolah lah. Macam biasa lah . Dan korang semua tak boring lah menonton video yang kami hidang pada setiap minggu ni . Jalan sama, tapi harapkan situasi je berbeza, maka setiap minggu ceritanya berbeza lah. Ceritanya berbeza. Terima kasih yang menonton . Terima kasih yang menonton. Dan itulah trek basah hari ni . Trek basah. Baru nak sampai di kawasan Sungai Bulu . Ingat nak ambil awal permulaan tadi. Mikir-mikir kawasan ladang tadi kering. Jadi selalunya kalau kawasan ladang ni pokok ada yang tengok macam boring je kan. Ini tak. Ini dah nampak jalan pun melecak. Basah. Tentu-tentu ada cabaran menanti kami di hadapan nanti. Okey, kita sambung lagi lepas ni. Kita tunggu apa kejadian yang bakal terjadi. Tak pastilah . Tapi kita harapkan, doakan yang terbaik lah . Harapkan kami selamat sampai. Tapi korang sambil-sambil doa kami selamat sampai, korang juga minta-minta ada yang istimewa kan. Alah, tak jadi lah. Nak tengok yang cabaran-cabaran kan. Dan hari ni itulah. Trek basah, confirm. Trek basah. Tak pasti sampai mana trek basah. Tapi memang hari ni kita layan selut lah. Kita layan selut. Okay geng, thank you. Jari sampai Sungai Buloh. Tengok airnya macam mana. Keruh ke, jernih ke, air besar ke. Nampak macam di belah-belah atas tu hujan lebat. Tapi dah berhenti lah . Dah berhenti. Oi, air pun keruh . Air agak sedikit keruh lah. Air agak sedikit keruh. Straight, straight, straight. Bismillahirrahmanirrahim. Sini . Baru lepas hujan . Baru lepas hujan. Trek licin . Ini kejai Cikgu Mazlan. Helmet baru . Helmet baru yang diberi, ditaja, disponsor oleh GV Malaysia. GV Malaysia. Kejar pun sama juga. Kami Boria, Boria. Kami satu sepasang je warna . Semua warna hijau, colour hijau. Boria. Semua colour hijau. Air dah ada. Helmet baru.
Helmet baru. Terima kasih GB Malaysia kerana belanja kami 3 biji helmet untuk kegunaan kami ke sekolah setiap minggu. Agak kekok juga aku pakai sebab sebelum ni aku pakai yang jenis helmet kecil yang span nipis. Hari ni span tebal. Tapi selesa lah, selesa. Tapi selesa, memang selesa. Memang selesa. Sekarang di Sungai Buloh eh. Air pun nampak, air nampak agak keruh eh, agak keruh. Depan sana baru lepas hujan eh, lepas hujan. Aku yakin lah track kat depan tu nanti basah. Ini kita start di pas Sungai Buloh. Hujan dah berhenti tu sebenarnya. Tapi yang lepas hujan berhenti macam ni lah pek punya track. Saya aku dah kempit dengan angin. Aku rasa macam lari lagi aku kempit tak lagi angin. Sini pun dah makan pada sini pun dah macam belurah. Pintu belurahnya dibawa oleh air hujan. Akan datang tak pasti dah macam mana eh. Ini berbatu-batu lah. Buat motor jadi pancit apa semua macam ni eh. Batu-batu yang tajam macam ni eh. Ada. Atas tebing macam ni kan. Cengkaman tayar tu memang perlu lah. Pemilihan tayar apa semua kan. Hai. Agakkan kita ni setiap minggu je macam ni kan. Di jalan ni kita hafal. Kita dah biasa kan. Kalau yang jenis baru pertama kali, maksudnya kalau lepas hujan macam ni dah cukup dah. Dah cukup dah untuk diorang eh. Dah cukup dah untuk diorang. Kalau yang pertama kali lepas hujan macam ni dah cukup dah. Kecuali yang tinggi motocross lah tu lain. Orang dah biasa. Orang dah biasa eh. Masa lagi Avita akan betul-betul teruji lah. Akan betul-betul teruji. Dia jangan teragak-agak tu je sifirnya. Entah je. Jangan teragak-agak. Kadang yang teragak-agak tu lah yang nak berjuna, nak berjuna. Ya. Gitu bab. Dah. Aku pun kadang-kadang tumbang juga. Mana aku tak pernah tumbang. Keraplah tumbang. Dengan motor Avita ni berapa kali dah? 3 ke 4 kali aku dah tumbang. Cuma tak ada video je. Kalau ada video memanglah. Sebab lagi satu aku yang shoot video kan.
mana lah rupa jalan eh. Macam mana agaknya rupa jalan antara bukit yang cabar menuju ke Pos Bala. Bertambah bila lepas hujan macam ni, memang trek akan sangat-sangat licin. Trek akan sangat-sangat licin. Sebab tu aku selalu cakap, lebih baik hujan daripada tak hujan. Jalan lepas hujan macam tu, bukit tu memang menolak dah. Serius, memang menolak. Jadi lancar aje. Kami pun pakai tayar bunga kasar. Okay, trekta. Lah petang memang sini memang kerap hujan lah. Kerap hujan. Kami pula suka betul lah petang. Tak ada perkara-perkara yang kami kena selesai kan eh. Macam-macam lah anak aku nak itulah, nak inilah. Awal-awal cuti tak minta. Dah hujung-hujung cuti. Dah hujung-hujung cuti yang mulalah. Apa-apa, ini tak ada, ini tak ada, itu tak ada, ini tak ada. Cari, kita cari dulu. Kang tak beli kan, teringatlah aku bila sampai ke sekolah nanti. Allah, itu, ini, itu, ini. Kita jadi macam tak sedap, tak sedap. Selesaikan dulu anak-anak, ha, barulah kita boleh buat kerja kita dengan tenang. Malu. Oi, jangan saja. Mana cikgu? Okey, cikgu Abram. Ah. Ha. Mari mana-mana? Dari Bala lah tadi. Bala. Jalan sambil be. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Upai tu? Foto. Sini tapak lah pertengahan. Ah, yo. Jambatan kecil lah. Ya, tak kecil lah kan. Ah, ada jambatan tu lah. Jambatan kayu tu ha. Oh, patah situ eh. Ada berbuah lagi belakang. Empat. Tiga lagi. Ni nak balik mana ni? Beti eh? Beti eh? Wah, budak-budak kau lah. Okay, okay bang. Okay, jalan lah. Haa. Jom lagi tu. Tu sampai. Ada macam-macam. Balik kita pergi datang gitu. Haa. Okay. Okay lah ni. Haa tu. Semua budak sekolah ni? Ada, ada, ada. Saya tumpang kan lah ni. Haa. Dia orang ni tak pasti dari mana.
Salam. Balik ke? Balik mana? Oh, di Shah Alam eh. Okey, okey, selamat, selamat. Ha. Tak tahu lah tu. Iyalah tu. Okey, selamat, selamat. Okey, okey, selamat, selamat. Sibuk 3 hari ni, ya Allah. Dah tinggal, dah tinggal. Okey, okey, okey. Ya, ya, ya. Satu beg comel je. Tak apalah. Ada tak lima tadi, bagi tadi? Ha. Saya nak selfie dengan cikgu. Ha? Selfie kat sana tak sempat. Ya. Yeah. Ha, main sini telefon, main sini. Nak buat game dengan cikgu pun tak sempat. Okey, telefon. Okey. Okey. Okey, okey, okey. Ya, 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 ya. Kita nak masuk lagi. Bila? 9. Awal dapat durian. Ya. Yeah. Oh, nak masuk makan durian? Ya. Yeah. Oh, boleh, boleh. Dekat cikgu sana lah juga. Dia memang macam ni ke? Haa, memang biasa je. Foto ke portret ni? Foto. Portret ke foto? Portret lah, cantik sikit dah. Portret jadi blur gitu lah. Haa, tak blur lah. Haa, tu lah. Foto. Foto lah. Foto. Alright, alright, alright. Bikin cikgu semua ke? Haa. Oh, ya. Ni perkenalkan ni pikiku saya. Pikiku tu apa? Pikiku. Nolong kanan. Oh, kau kiri kelem. Ha, Nick Joy. Kalau dalam YouTube orang panggil Nick Joy. Nick Joy. Ha. Ha, Nick Joy. Okey. Okey, selamat, selamat, selamat. Ya, ya, baik-baik. Bulan 9 eh, awal bulan 9. Insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Ha, okey, okey. Bye, bye, bye. Lawa tu. Jakim tak silap eh. Sebab dia orang ada mesej lah gitu. Jakim kot datang ke Sebala, kata nak tinggalkan barang. Jumpa tengah jalan pada. Orang ni bermalam di, tak pasti di mana eh. InsyaAllah dia orang datang lagi bulan 9 nanti. Macam ni lah. Nampak sini pula ni kan. Cargas, cargas. Ini aku dah banyak kali terbalik motor. Antara tempat yang mempunyai risiko nak terbalik motor banyak kali kat sini lah. Licin. Cikgu Mazlan tadi pun terbalik motor. Tapi hidup belakang sekali. Tak ada lah kita nak ambil video kan. Hidup belakang. Patutlah lama sangat kita tunggu kat depan. Rupa-rupanya terbalik motor kat belakang. Sampai ke sekolah jalan macam ni ya. Sampai ke sekolah jalan macam ni.
Bukit Panggung eh. Nanti nak panjat Bukit Panggung. Sini eh, bukit ni. Slow. Kita tengok Awita macam mana. Aku dah lepas. Okey. Lega. Okey. Ya. Gila. Lama tak main selut eh. Rasa mengah lah juga. Baru sikit padahal ni.